tadi, ketemu lagi dengan kakak. Sebelum kakak cerita, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Kali ini kakak akan bercerita tentang Aku Sayang Nenek. Libur sekolah telah tiba. Arif dan Syifa sedang bersiap-siap berkunjung ke rumah nenek. Ayo anak-anak, kita segera berangkat, kata ayah. Iya ayah, jawab Arif dan Syifa. Setibanya di rumah nenek, Arif dan Syifa merasa senang sekali. Nenek senang kalian tiba dengan selamat, kata nenek sambil memeluk Arif dan Syifa. Syifa memegang tangan nenek yang keriput. Lihat nek, tangan nenek lucu, kata Syifa sambil mencubit kulit tangan nenek yang keriput. Nenek tertawa dan berkata, iya kulit nenek keriput karena sudah tua. Berapa usia nenek? Tanya Arif. Usia nenek sudah 70 tahun, kata nenek. Wah, sudah banyak sekali. Usia Arif baru 5 tahun, kata Arif. Tentu saja, nenek adalah ibu dari ayahmu yang melahirkan dan merawat ayahmu sejak kecil, kata nenek menjelaskan. Arif dan Syifa mendengarkan dengan baik. Nah, jika Arif dan Syifa sayang pada ayah, kalian juga harus sayang pada nenek, kata ibu. Karena kasih sayang nenek, maka ayah bisa seperti sekarang, kata ayah. Tentu saja, Arif sayang sama nenek, kata Arif. Syifa juga sayang sama nenek, kata Syifa tidak mau kalah. Lalu Arif dan Syifa menghampiri nenek dan mencium pipinya. Wah, nenek jadi terharu, kata nenek. Ayo, nenek sudah siapkan makanan kesukaan kalian, kata nenek. Asyik, seru Arif dan Syifa sambil berlari ke ruang makan. Kue buatan nenek lezat sekali, kata Arif sambil memakan kue buatan nenek dengan lahap. Syifa mengangguk dengan mulut penuh makanan. Nenek tersenyum lalu berkata, iya, tetapi makanya perlahan nanti kalian bisa tersedak. Ayah dan ibu ikut tertawa melihat anak-anaknya. Sekian dulu cerita dari kakak, tunggu cerita selanjutnya.